Ito, kita masalah ini, aku jualan pun kadang laku nggak laku itu. Ah, satu, tunggu dulu itu, jangan itu aja mau ini. Aksi pungutan liar kepada pedagang di Pasar Sambu, Kecamatan Medan Barat viral di media sosial. Pelaku mengaku tidak takut aksinya viral dan meminta agar polisi dipanggil untuk datang. Video aksi pungli itu juga tersebar di aplikasi percakapan WhatsApp pada Rabu 22 September 2021 siang. Terlihat pria itu berdebat dengan seorang perempuan. Pengancaman, saya diancam. Besok-besok ada apa? Ini IPK datang. Video itu juga diunggah di sejumlah akun Instagram. Di salah satu akun Instagram tertulis, "Peras dan ancam pedagang, preman ini pun tantang polisi." Menurut informasi yang dihimpun, kejadian tersebut terjadi di lokasi pajak Pasar Sambu Baru, Jalan Danau Jempan, Medan Barat. Di dalam video unggahan tersebut, terdengar suara seorang perempuan mengaku diancam lalu menyebut nama salah satu organisasi kepemudaan atau OKP. Korban berinisial DH mengaku sudah capek dengan pungutan liar di mana-mana. Dia mengaku berjualan di sejumlah tempat dari pagi hingga sore. Setiap hari dia diminta uang Rp2.000 tanpa dia tahu untuk apa. Apa mereka tahu untung kami berapa, rugi kami berapa, utang kami berapa? Utang kakak di bank 2 bulan pun udah di blacklist nama kakak ini, nggak dibayar. Di home credit kakak ambil, apa mereka tahu semua? Kereta kakak leasingkan. Minta sana, minta sini, minta sana. Anak kakak aja 1.000 minta, kakak nggak kasih. Atas kejadian tersebut, Kanit Reskrim Polsek Medan Barat, Ibtu Philip Antonia Purba mengatakan, saat ini timnya sedang turun ke lokasi untuk melakukan pemantauan dan tindakan lanjut terkait aksi pungli yang meresahkan masyarakat tersebut.